Sebanyak kurang lebih 228 guru honorer SDN dan SMPN sekota Bekasi melakukan aksi menuntut janji kepala daerah setempat. Satu bulan yang lalu, Wali Kota Bekasi berjanji mengangkat guru honorer menjadi TKK. Ratusan guru honorer berbondong-bondong melakukan aksi demonstrasi datangi kantor pemerintahan Kota Bekasi yang berada di Jalan Ahmad Yani. Kedatangan mereka guna menuntut janji yang diumbar oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bulan lalu tentang pengangkatan statusnya menjadi tenaga kerja kontrak atau TKK. Koordinator aksi Suryati menegaskan agar orang nomor satu di Kota Bekasi itu dapat memberikan tanggung jawab apa yang sudah terucap. Dia berharap apa yang sudah diucapkan oleh Rahmat Effendi bukanlah harapan palsu. Menurut Suryati, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait data kelengkapan yang sudah disetorkan. Namun saat ini, dia dan ratusan rekannya belum juga mendapatkan kejelasan berupa surat keputusan atau SK Wali Kota. Vicky Ahdiatussalam melaporkan untuk TV Bekasi.